Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Istri penyiar sensasi Samsul Yusuf yaitu Ira Kaza menduduki tangga pertama sebagai individu carian tertinggi di Google tahun ini. Nama Ira Kaza menjadi perhatian ramai selepas Putri Sarah mendedahkan anak kepada pelakon Kazar Saisi itu mengganggu rumah tangganya sejak 2019 lagi. Lebih hangat lagi apabila Samsul mengumumkan telah bernikah pada Ira Kaza di Songkla, Thailand pada 6 Januari lalu. Konflik rumah tangga mereka menjadi tumpuan ramai di platform media sosial sehingga nama mereka juga tertera dalam senarai 10 carian tertinggi di Google. Menerusi laporan tersebut, Putri Sarah berada di tangga kelima manakala bekas suaminya Samsul di tangga keenam. Berdasarkan pemerhatian ekstra, nama Ira Kaza menjadi bualan ramai dan menduduki tangga utama dengan carian untuk mengetahui sama ada benar istri pengarah kontroversi itu hamil ataupun tidak. Sekadar info, Putri Sarah dan Samsul berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan itu mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata yaitu Saiful Islam dan juga Sumayyah. Perkahwinan mereka bagaimanapun tidak bertahan lama dan sah berpisah pada 13 Jun lalu dengan talak satu turut tersenarai dalam carta tersebut adalah pelawak wanita Singapura Jocelyn Chia yang mengkritik Malaysia secara langsung dalam satu persembahan stand-up komedi. Malah selebriti antarabangsa kelahiran Malaysia Tan Sri Michelle Yeoh berada di ketiga serta istri selebriti Sabri Yunus Ardini Angelintan di tangga keempat. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.